Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Senin 11 September 2023, melaunching dan menyerahkan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi warga penerima di Kota Malang. Wali Kota Malang selaku pimpinan apel tiba di tempat apel. Penyerahan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi 185 warga penerima berlangsung saat apel bersama di halaman Balai Kota. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan pada apel yang diikuti oleh warga penerima dan ASN diawali dengan laporan Kepala Dinas PUPR Kota Malang R. Dandung Jukarjianto. Dalam laporannya bahwa bantuan rumah tidak layak huni bagi warga penerima total sebanyak 185 penerima. Bantuan tersebut menggunakan APBD Kota Malang tahun 2023. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah. Direktur Rumah Sakit, Direktur BMT, Pimpinan Bank Jatim Cabang Malang. Yang saya hormati, saya sebagai fasilitator lapangan itu penerima bantuan rumah tidak layak huni, hadirin dan peserta apel yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan karunia-Nya lah maka pada hari ini kita bisa melaksanakan apel pagi yang dilanggengkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sosial rumah tidak layak huni. Pelaksanaan bedah rumah bagi warga penerima manfaat bantuan sosial rumah tidak layak huni ditargetkan selesai pada November mendatang. Kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni Kota Malang tahun 2023 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2018 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya. B. Peraturan Wali Kota Malang nomor 105 tahun 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. C. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. D. Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, dalam lingkungan yang sehat, aman, terapi dan teratur. Oke, maksud dan tujuan pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hunian khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni baik dari sisi prasarana, sarana dan fasilitas umumnya. 4. Penerima bantuan. Pada tahun 2023, penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Malang sebanyak 185 orang dengan rincian sebagai berikut. Wilayah Kecamatan Gojen sebanyak 40 orang. Wilayah Kecamatan Blimbing sebanyak 30 orang. Wilayah Kecamatan Kedunggadan sebanyak 12 orang. Wilayah Kecamatan Sukun sebanyak 80 orang. Dan wilayah Kecamatan Lawar sebanyak 13 orang. Anggaran pelaksanaan. Anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bersumber dari APBD Kota Malang tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 1 September 2023
sampai dengan 30 November 2023 yang dilaksanakan di 5 kecamatan di Kota Malang meliputi 26 kelurahan dengan perincian sebagai berikut. Kecamatan Kojen dilaksanakan di 8 kelurahan. Kecamatan Linding dilaksanakan di 4 kelurahan. Kecamatan Kedungatan dilaksanakan di 2 kelurahan. Kecamatan Tukun dilaksanakan di 8 kelurahan. Dan Kecamatan Lowowaru dilaksanakan di 4 kelurahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai laporan Kepala Dinas PUPR Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi warga penerima oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Penyerahan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi 185 penerima dilakukan secara simbolis dan diterima oleh 5 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan. 2. Kecamatan Berimbi, Ibu Amin Sulisti, alamat Jalan Sanan 12, RT 3, RW 16, Kelurahan Purwantoro. 3. Kecamatan Klojen, Bapak Trianto Wasito Adi, alamat Jalan Bareng Kartini 3, 15, RT 1, RW 8, Kauman. 4. Kecamatan Sukur, Bapak Seger Waras, Jalan Raya Candi 3, C, RT 3, RW 3. 5. Kecamatan Kedung Kandang, Ibu Khalifatul Ilmi, Jalan Santoso Buring RT 3, RW 5, Cemoro Kandang. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan terlebih kita masih diberikan keyakinan. Suka dan duka itu adalah bagian dari kita. Dan kehidupan di dunia adalah sementara. Setelah menyerahkan bantuan, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam arahannya mengatakan, bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan program dari pemerintah pusat yang diturunkan ke Pemkot Malang, di mana di tahun 2023 bantuan diberikan kepada 185 penerima. Mereka yang menerima bantuan rumah tidak layak huni adalah mereka yang secara administrasi sudah lengkap. Wali Kota menambahkan bahwa untuk bantuan di tahun 2024, akan dianggarkan sehingga masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dilakukan bedah rumah menjadi layak huni. Salah anggaran saja, tapi ada beberapa persoalan. Di Kota Malang itu ada 1.400 pian yang masih perlu dapat bantuan dan bantuan dari pemerintah kota. Tapi ada hal-hal yang menjadi persyaratan administrasi yang kadang-kadang itu berbenturan di lapangan. Satu berkaitan dengan masalah kepemilikan alat lahan. Jadi omah tanah itu yang dimiliki itu statusnya ada yang bukan miliknya, ada yang sewa dan seterusnya. Data dari Pak PBD sekian, nanti kurangnya dari APBN yang sudah kita verifikasi, totalnya kurang lebih 415-an ditambah dari Basnas nanti ada 27 sampai 20 sampai 35 totalnya itu selisihnya kekurangannya saya minta di RKPD tahun 2024 kalau Bapakda Pak Sek itu diakomodir kalau bisa menjadi dokumen ini semuanya selesai ya semuanya selesai di tahun 2024 sudah kita masyarakat kita rumah layak huninya sudah bisa terfasilitasi semua. Dan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. PR selanjutnya Pak Lurah, Pak Camat, ini ada 5 kecamatan yang banyak adalah di Sukun, 80-an. Setelah sudah rumahnya terbangun dengan baik, tolong sertifikat lahannya ini juga difasilitasi. Jadi ada kegiatan ya, PTSL-nya gimana? Ya, nanti 104.400 sekian yang tersisa 1.000-an, tolong mulai saat ini kerjasama nanti pengajuan kepada pusat kalau memang ada PTSL clear. Jadi saudara-saudara kita ke depan ini sudah
rumahnya layak uni, tanahnya jelas statusnya, sehingga nek turu ngoten iso. Tak kenapa? Ayem nggih. Makanya masih butuh sentuhan literasi, pemahaman nggih. Setelah itu ya. Tolong ya, layaknya layak uni dan seterusnya, pastikan bahwa dia masalah kesehatanku iso digawe sewaktu-waktu nek jenengan gerah. Nggih. Satu. Yang kedua, pastikan bagaimana supaya hari ini harus lebih baik dari kemarin, nggih. Saiki kudu luwe apik ketimbang wingi, sesuk kudu luwe apik ketimbang saniki, termasuk penghasilan saudara-saudara kita semua. Hari ini ada laporan dua yang gerak, yang sakit ya, tapi ada perwakilan. Niki ono sing gerak napa mboten? Ono sing lara apa gak? Ono apa gak? Tangan enggak ada. Alhamdulillah. Sakit? Oh panas, iya, ini panasnya mau bermawon. Mulung ya panas. Ini tuh bener sakit, iya. Alhamdulillah, kalau ada yang sakit berarti sian kabeh. Ini mah aku mikir, loro hati boleh tak sanggup, ini orang yang loro berarti masih banyak. Iya, terima kasih loh, ini lagi tas ngomong, lo sakit. Yang penting, sakit jasmani diobati, ojo sampai sakit hati, loro hati uwe. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jenengan nunggu sambil iki sak dino napa jam yamene iku jam sehat nggih. Nggih. Kula kinten sing kang sampunten Bupati Purba kula nyuwun agung samudra pangasami sukses selalu dan mudah-mudahan Tuhan selalu memberkahi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa di dinding luar kota malam. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dongake wong tuwane, bapake nggih. Mudah-mudahan diberikan kelapangan kesehatan dan kalau sudah meninggal dunia di alam barzahnya diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Laporan. Penghormatan pasukan. Kepada Wali Kota Malang. Hormat. Bila. 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 Apel pagi selesai. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sementara usai apel launching dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Malang, Wali Kota juga melakukan foto bersama warga penerima. Mana warga yang mendapatkan bantuan rumah mengaku senang dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan pemerintah Kota Malang karena telah mendapatkan bantuan bedah rumah.
dapat bantuan? Ya, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kalau selama ini rumahnya seperti apa, Pak, kondisinya? Ya, rumahnya ya seperti apa ya? Adakan, Mas, trainingan. Ya, gak layak lah, gitu. Tujuannya untuk renovasi lah, gitu. Dapat bantuan berapa banyak, Pak? Ya, kira-kira 20-an itu. Tapi yang 29 untuk pulih sama tukang, yang 17-nya bahan tanggungan. Ya. Pak, rencananya kapan akan mulai direnovasi, Pak? Aduh, kurang tahu. Masih belum tahu, Pak, ya? Tapi dalam waktu dekat akan direnovasi, Pak? Kemungkinan gitu. Pak, nama ini Pak. Pak, jadi ini program yang memang sudah menjadi komitmen, ya. Jadi urusan-urusan pemerintah pusat yang didelegir ke pemerintah daerah itu kan banyak. Salah satu di antaranya adalah ketersediaan layak, rumah layak. Ya. Dan memang problemnya mungkin tidak gampang langsung dibangun. Prosesnya panjang, alas haknya ini, kepastian alas haknya juga harus diteliti dulu dan seterusnya. Kenapa ini tadi ada yang sudah banyak di Sukun, ya, karena memang di sana adalah basis satu. Yang kedua, ya, ketersediaan administrasi, ya. Dan yang ketiga itu menjadi prioritas kita, kan ada yang dari kementerian, ya. Dari kementerian itu totalnya kurang lebih 210-an kemarin, ya. Ya, BSPS. Ya, BSPS itu 200. Dan nominalnya kurang lebih juga sama, ya. Sama 20 jutaan. Jadi yang mungkin ke depan Sukun juga tidak sebanyak sekarang. Mungkin geser di Kedung Kandang yang kemarin, yang saat ini hanya berapa? 12-an itu mungkin tahun atau kita dapatnya yang nanti BSBS dan seterusnya. Okay. Plus nanti kita menyelesaikan, kami minta 2024 itu mudah-mudahan saat ini nanti ada anggaran berkaitan dengan masalah persiapan itu. Dokumen-dokumen tadi, ya, alasannya dan perizinan, ya, setelah 2024 harapan kami nanti udah teranggarkan gitu, kan kurang lebih hanya ya 20M plus, tapi saya titip yang di ini, Pak Sek. Siap untuk 2024 kota lama yang berbasis kemarin yang ada 52 itu kita kawal 5 miliar itu nanti kita kawal. Ye, itu menjadi piloting. Ye, monggo sarapan. Bantuan sosial cuma tidak layak. Ini murni dari APBD tahun 2023. Tadi yang disebutkan Pak Wali 415 itu campuran dari mana? Gabungan, jadi ada yang program dari apa, program dari pusat, lalu BSPS juga yang dari bersumber dari APBD UTI, juga ada yang bersumber dari provinsi, total gabungan. Yang kota 185, yang provinsi berapa? Yang provinsi ada sekitar 40-an lah. Yang itu dengan Basnas itu, Pak? Ya. Dengan Basnas. Basnas di luar Basnas. Oh, Basnas. Yang pusat berapa? Ditung di sisanya anunya itu. Pak Dadung, terkait dengan kinerja penuntasan kawasan kumuh gimana, Pak? Jadi penuntasan kawasan kumuh ini sekarang kan masuk di itu masuk di DAK tematik, ya. Untuk tahun 2023 ini di Kelurahan Kota Lama. Mergosono. Kota Lama. Kelurahan Kota Lama sama Mergosono. Kalau Kota Lama yang terhubung dengan apa, Kampung Mesi. Kampung apa itu anunya itu? Progresnya gimana, Pak? Ada tuh. Progresnya gimana? Progresnya sekarang masih dalam tahap apa dalam tahap pengadaan anunya, kemudian itu nanti di 2024 tentunya, ya. Di 2023 ini kita menyiapkan untuk penampungannya dulu. Jadi karena ada sekitar kurang lebih ada 53 rumah yang harus dilakukan renovasi total sana. Sehingga pada saat pelaksanaan itu nanti untuk penghuninya kita siapkan untuk tempat sementara di sana. Penyiapannya di tahun 2023. Ya. Pak, untuk pengerjaan yang 20 juta ini gimana sistemnya? Jadi sistem pengerjaan yang bantuan rumah tidak layak teman ini, jadi total ada 220 juta, 17.500 itu untuk material, 2.500 itu untuk tukang. Jadi
Untuk penerima manfaat mereka sudah kita buatkan rekening Bank Jatim semua. Nanti pencairannya nanti kita langsung transfer. Jadi dari apa? Dari rekening penerima manfaat kita lakukan pemindah bukuan ke rekening toko material maupun ke rekeningnya tukang masing-masing. Jadi dari penerima manfaat nggak menerima tunai sama sekali. Ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana yang untuk Bupati Tanggaya Umi. Target pekerjaannya sendiri berapa? Target pekerjaannya untuk keseluruhan ya. Jadi untuk satu rumah itu target pengerjaannya itu antara 2 sampai 3 minggu. Untuk total keseluruhan 185 rumah ini targetnya tanggal 30 November sudah selesai semua. Total rumah tidak layak huni berapa, Pak? Di Kota Malang. Di Kota Malang keseluruhan ada 1.400-an yang menurut data layak untuk dilakukan bedah rumah ada di sana. Dan sekarang baru terrealisasi berapa, Pak? Sampai September 185. Untuk yang APBD 185. Nanti SK kedua sampai 230 total. Setelahnya 2024 ya. Iya, jadi berkelanjutan nanti. Kita laksanakan berkelanjutan. Iya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.